What's up guys, kembali lagi di channel Wired X Gaming. Oke, di video kali ini gua bakal main mobil L300 ya, Mitsubishi L300 di game Spin Tires. Karena gua cari-cari di ETS2, di GTA5 tidak ada. Nah, kebetulan gua nemu ini mobil di Spin Tires mode ya. Buat teman-teman yang udah request ini ya, waktu itu udah lama banget request mobil L300 ini. Gua baru dapet nih, jadi gua baru main ya. Nah sekarang gua bakal ngantri nih barang-barang keperluan bengkel ya. Di antaranya oli, terus ada apa itu? Ada ban, terus ada solar itu ya. Apa nggak tahu itu yang jirigen-jirigen hijau itu apa ya teman-teman? Mungkin isinya Pertamax atau minyak lampu ya, nggak tahu, karena untuk penerangan mungkin ya. Terus di baknya itu ada sabuk ya, buat atau tali buat ngegeret itu ya. Nah mobil ini udah dimodifikasi, dikasih kayak behel itu di atas itu untuk naruh barang. Gua bawa barang taruh di atasan tadi pakai besi-besi itu ya, si pipa ini ya di atasnya. Kemudian depannya ada lampu juga nih, ada lampu bak ya, atau lampu jarak jauh. Sekarang kita menuju ke lokasi guys, ini kita lewat sini aja nih. Waduh, tenggelam ban belakang ini. Ini sopirnya mbah-mbah, jadi kita panggil aja dia mbah. Aduh mbah, ini kita salah jalan nih mbah. Enggak apa-apa guys, kita bakal buka jalan aja di sini, di rumput-rumput ini ya. Nah ini, ini sebenarnya kita nggak usah ngikutin jalan yang ada di sana, itu nggak apa-apa. Kita ikutin semau kita aja, selagi jalannya atau tanahnya datar ya, nggak ambles banget. Jalannya bebatuan. Sekarang kalau lewat jalan yang udah dilewatin mobil itu parah guys, nanti kita bisa nyangkut ke sana. Kita cari jalan-jalan yang agak enak ya. Di sini. Oh, kita ke sana ke sini ya. Lurus aja, Pak. Karena lewat ke kanan itu keronjongan, gua takut nanti tenggelam lagi nih mobil. Karena mobilnya pendek banget ini, guys. Nah, ini buntu lagi nih kita. Lewat sini nih. Pak, sini kiri, Pak. Kalau lurus sana nggak mungkin kita lewat ya, karena banyak kayu-kayu di situ ya. Nah ini dia, ini kayaknya dalam banget nih guys. Oh shit, nggak terlalu dalam. Waduh, keplater Pak. Waduh. Oke. Ini nggak seberapa parah nih jalannya, karena ini masih di map awal ya guys. Oke lanjut Pak. Ini apa nih? Full. Oh, tempat ngisi bensin, teman-teman. Kita ngisi bensin dulu di sini ya. Kalau mobil L300 ini pakai solar kalau nggak salah ya. Ya, kita isi solar dulu guys di sini. Nah, ini gua bawa ban banyak banget, bawa ban serep ya. Terus bawa yang di bak itu ban buat spare part mungkin ya, yang mungkin kita kirim sekarang ini. Terus ada 2 drum. Isinya apa itu? Isinya oli sama solar ya. Nah, ini ada kunci-kunci di dalam kotak itu buat benerin ya. Terus ada kayak tabung pemadam itu apa namanya guys? Oke, nggak tahu ya gua namanya dulu Pak. Lanjut Pak nih. Yo lanjut Pak, kuat ini. Ini bannya udah gua ganti ini pakai ban offroad karena ada 2 pilihan ban, ban bawah. Waduh, sungainya dalam banget ini guys. Bisa lewat nggak nih? Aduh Pak, solar yang campur bensin, solar yang campur air Pak. Waduh, 7 damage teman-teman, 12 damage. Waduh, ini damage gue semakin banyak teman-teman. Ayo Pak, terus. Waduh, ini bisa nih enggak nih. Waduh, kok ke bawah arus mobilnya teman-teman. Ini bodinya kemasukan air. Waduh, kita minggir dulu Pak. Gila nih, airnya kenceng banget ya, sungainya. Sungainya mengalir deras guys, jadi kita pinggir dulu di sini ya. Waduh, kita mau nyebrang sana ini ya, karena memang mapnya merah-merah itu ke sana ya temen ya, tujuan kita ke sana guys. Waduh, kita ini malah kesini. Oke Pak, santai Pak, ini airnya kenceng banget ini. Kita lihat dulu di mapnya. Nah ini garasi kita tadi ya, kita berjalan udah lebih dari setengah kilo dari garasi dan kita sudah berada di merah-merah ini guys. Kita mau sampai nih sekitar berapa meter nih, 70 meter lagi kita nyampe di kios logistik ya. Nah kita mau ngantar barang-barang logistik ini ke kios itu. Mungkin barang-barang ini bakal dibuat untuk ngebengkel di sana ya.
Oke, lanjut Pak. Kita ambil lurus ke sana aja, karena ini sungainya yang sebelah sana ngalirnya terus banget. Oke, bisa ya. Oh, nggak seberapa dalam ya sebelah sana. Nah, di sini buntu guys. Gue bakal buka jalan lagi nih. Kuset dah, bak belakang gue penyok abis. Waduh, waduh, waduh. Nah, jangan gitu Pak. Ada kayu gede itu nggak bisa diterabas itu. Kita agak ambil kanan aja nih ya. Nah, sini. Yuk, bisa, bisa, bisa. Ah, bisa ya. Aduh, sayang banget nih guys, bak belakangnya penyok. Tapi bisa di repair kok atau bisa dibenerin di sini. Kita berhenti dulu Pak di sini Pak. Benerin dulu nih bak mobilnya. Wah, di depan ini ada batu lagi guys, ini yang bikin penyok bodi mobil ini. Di depan ini. Oke, kita benerin dulu nih apa namanya? Bak belakangnya udah penyok-penyok semua ya. Ini 46 damage, teman-teman. Gila. Oke, sudah full repair semua ya. Damagenya 0 sampai 300. Tadi 46 yang damagenya. Oke, lanjut kita, Pak. Nah, ini guys, ini batu-batu yang kayak gini nih yang bikin bodi penyok. Pak, ini bumpernya nyangkut, bisa kacau, nggak bisa jalan kita. Wow, 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 gila batu segede itu. Nah, ketemu aspal guys. Kita ketemu aspal, kemana ini? Hah, kalau ke sana ini kemana tuh? Nggak tahu dah, kita lanjut aja Pak, karena di depan sana tujuan kita ya. Mau nganter ini barang-barang logistik ya. Nah, ini bannya untungnya nggak jatuh, teman-teman. Tadi sempat miring-miring ya di sungai tadi itu. Dan bensinnya ini kena damage tadi ya, karena dicampur bukan bensin, solar mungkin ini ya, yang di di drum ini. Tapi dia drumnya bertuliskan Pertamina. Waduh, gila jatuh. Wow, penyok guys. Waduh, mobil bodinya penyok sebelah ini. Sempat mati mesinnya tadi ya. Gila, gua ngeliat tadi ada jeglongan dalam banget. Nah, kita mau masuk ke sana. Nggak mungkin lewat sini, banyak jeglongan ya. Ada empangnya, kita lewat sini aja nih. Oke Pak, santai Pak, banyak batu nih di sini. Oke, ini dia. Nah, di depan sana ada kayak rumah ya guys. Kita mau ke sana, kita mau unlock ya. Setiap yang tempat kita kunjungi nanti pasti ada sesuatunya ya. Kayak ada mobil. Nah, ini mobil tipe C berapa ini ya. Sudah unlock guys. Ini mobil ini bakal kita gunain ya. Kalau kita pengen ganti mobil ya, kita bisa ganti mobil ini kayaknya. Nah, kita ke sana, ada rumah lagi di depan sana ya. Nah, itu kayak rumah bikin-bikin roti itu ya. Ada tabung ini ya, terobong asapnya. Waduh, yuk lurus. Nah, itu ada mobil lagi tuh, kayaknya bisa di unlock lagi nih ya. Gue ini seumur-umur baru pertama kali ini gue main Speed Race. Dulu pernah sih nyobain di laptop temen, tapi gue gak seberapa suka waktu itu karena mobilnya belum dimod, belum dimodifikasi ya. Nah, ini mobil L300 ini kalian bisa download gratis ya guys di deskripsi. Nah, ini memang gak dijual, gratis. Ini muter-muter gak ada pintu rumahnya nih, gimana ini? Oke, memang rumah ini gak bisa dimasukin ya teman-teman. Jadi kita sampai di sini ya. Dan lihat nih teman-teman, baru sampai sini damagenya sudah 200 ya. Dari 300 damage kita udah kena 200 damage atau damage. Mobilnya penyok gini, ini gara-gara gila retak semua penyok-penyok. Sampai tumbuh akar. Jadi kita repair dulu ya. Gila, 200 damage. Udah full repair semuanya ya. Nah guys, kita udah sampai di lokasi tujuan kita mengantar logistik ya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YNX Gaming. Bantu channel ini menuju 10.000 subscriber. Dan nanti 10.000 subscriber bakal ada giveaway buat kalian. Oh, giveaway-nya apa? Nanti aja ya. Pokoknya nanti bakal ada giveaway. Sampai jumpa di video berikutnya.